Selamat datang di channel ini yang biasa membahas apa yang sedang saya pikirkan. Pada video kali ini saya mau cerita sedikit. Jadi pada sepeda lipat ini, Airbox Ash yang biasa saya pakai, itu pada poros yang berputar itu masih pakai pelor atau gotri. Jadi rencana akan saya ganti. Ini akan saya ganti bearing pada BB, dan depan juga bearing. Jadi biar agar lebih lancar. Dan satu lagi, pada bagian belakang itu tutup pelornya agar dia tidak keluar dari tromol atau hubnya ini pecah. Dan RD sekarang patah. Itu ada video lanjutnya. Akan saya investigasi kenapa dia bisa patah. Jadi pada video ini kita akan buka bearing. Saya bearing ya lewat Tokopedia. Langsung kita unboxing. Jadi kenapa diganti bearing, pertama yaitu rusak, keduanya lebih loncer dan lebih murah ya, karena bearingnya murah ini. Kita pakai bearing yang enggak paling bagus dan enggak paling jelek juga, jadi tengah-tengah lah. Oh, ini ada beberapa yang tidak ada bearingnya, ganti duit, uangnya dipulangin. Mantap. Ini kwitansinya pembeliannya. Ini tidak ada. Itu saya beli. Ini bearing 6000, itu adalah bearing roda belakang buat hub belakang atau tromol belakang. Nah, ini 608 2RS, itu adalah bearing roda depan. 6903 itu adalah bearing ini, atau juga roda belakang tapi diakali. Nah, besok kita, karena yang tinggal pasang nggak ada, jadi langsung kita pakai juga yang sama ukurannya dengan ini, yaitu dengan bearing 6903. 8 itu adalah bearing puli ini. Sebenarnya mau saya ganti karena ini kurang loncer, jadi saya ganti, ternyata kosong dan malah RD patah. Yang kedua ada 689, itu bearing RD juga, itu punyanya sepeda saya yang satunya. Nah, ini bearingnya, ini ada kodenya. Nah, ini adalah yang 6903 untuk roda belakang dan untuk hub depan. Ini adalah bearing 608, ini untuk as roda depan. 689 ini punya roda depan. Ya, sekian video unboxing ini. Bagaimana cara pemasangan dan apakah cocok, apa yang harus ditambah dan apa diakali untuk sepeda lipat seperti ini, besi, sepeda murah tapi kita buat enak. Saksikan saja video selanjutnya. Jangan lupa ya, ini subscribe itu gratis, tolong di subscribe ya biar saya semangat buat video-video lagi. Jangan lupa di like, di share kalau ini memang berguna, karena yang berguna sangat berguna sebelumnya. Kalau yang ini hanya unboxing. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan juga terima kasih atas like-nya. Subscribe jangan lupa. Sekian video kali ini. Saya akhiri dengan salam dua pedal mantap.